The strongest ninja has arrived. Ini video pertama gua yang open mic ya, jadi maaf aja kalau masih kaku. Jadi di sini gua nggak terlalu mau ngomong yang nggak penting itu ya, nggak penting. Makanya kita harus ngomong-ngomongin yang penting. Karena nggak penting itu ya nggak penting. Jadi ya nggak penting aja gitu. Di sini gua mau nyolong bab biru itu. Nyangkut malah. Kita tungguin aja di sini. Teman gue ikutin terus tuh, kalem aja. Kita ambil stack di sini, kita langsung makan aja, enak pakai Anzu. Terus mundur, ya udah farming aja dulu. Pakai Anzu itu ya yang penting farming. Oh ya, di bawah video yang sebelah kanan itu ada tulisan merah yang gua nggak pengen di subscribe atau apa ya, jadi ya pencet aja gitu. Kalau teman kita lagi war, kita belajar aja bodo amat ya, yang penting kita itu ngebap aja dulu. Kalau ada kesempatan ya majuin, yang penting dapat. Ya nggak dapat juga nggak apa-apa sih, tinggal mundur minta tolong kalau dibantu, kalau enggak ya udah lanjut aja farming. Hanzo hero nya yang nggak tahu, pokoknya farming aja. Nah, kena geng kan, kalau Hanzo kena geng ya udah mati aja, nggak ada guna Hanzo ya. Kita kalau udah kayak gitu ya ambil aja babnya, soalnya ngeselin gitu dirusuh kalau dirusuh. Nih kita warin tuh, disitu gue kena lele juga di yang ya tahu dah itu gimana, bodo amat. Ya udah lanjut aja ngebab sampai tolol kena lele biar mati. Kejar tuh, dia dapat asis kan, tuh asis lagi anjir, nggak ada kill lah, kasih ke gua lah. Nah gitu dong, itu juga sih mati. Cuman kita lagi war, tapi kita nggak punya ulti. Ya udah, belajar aja bodo amat. Gak usah dimajuin, ntar nyawa doang. Farming aja dulu. Nah, kita majuin sekarang. Ya kita tinggal KS mati tuh selenanya anjir juga mati. Itu selenanya, awas ya, langsung aja gue cat selena, gue incar biar dia ketar-ketir gitu, ketakutan. Langsung aja gue gas. Sekarang gue yang ketar-ketir kayaknya, gue yang takut, gue yang ancam, kenapa gue yang mati? Itu tadi cuma teori ancaman, kalau ini yang serius. Langsung gue majuin, gue insert, langsung skill 1 mati. Kalau main Hanzo kayak gitu, tugasnya cuma mati lagi, farming, mati, ya udah gitu. Itu ada Lord aja gua cuman ya ngapain ya, nggak tahu, pokoknya farming aja gitu, nggak usah yang lain-lain, yang penting mah ya
anjun aja lah. Tuh, gue sih kira jamis. Gimana coba? Tuh, nak lele. Gue gak bisa balik. Mati lagi. Di doang mainan so. Gampang. Buffo diambil sama si Mia. Ya gue ya, ya udah. Itu ada war, gue majuin aja. Tuh. Ultinya miss itu seorang. Gue ngincar yang sekitar aja. Ya udah, mati kan. Gue di sini ngeliat si itu. Ya gue sikat. Ya gue yang kesikat. Ya gak tau dah. Itu teman gue bantuin gue ngeba. Ya udah gue mancuin ikut. Terus ada war. Ya gue bantuin karena udah bantuin gue. Itu si Selena gue ngincar. Gitu skillnya enggak tembok ya, kadang gua skill juga kayak orang pintar kayak gitu. Mana ada juga orang yang bisa kayak gitu, cuman gua tuh ada war langsung. Oh skillnya miss kan ya, kayak gitu cara mainnya tuh. Gak dapat kill, KS tuh orang. Ya gua mundur lah, farming aja dulu, gak usah beli-beliin yang lain. Tuh Hanzo ada tanya apa coba maksudnya. Pokoknya farming aja. Kalau main Hanzo kayak gitu aja, ada Lord serang, serang aja dulu sampai dapet. Tuh dapet ya, ya udah kita tinggal mundur tunggu Lord. Tuh si Selena ngomong apaan tuh ya, kita cuekin aja, so asik dia. Kita manjuin ada war, bantuin teman. Ya udah langsung sikat dapat kill tuh, manjuin aja sekalian, gak usah takut. Ya kalau takut ya mundur kayak gini tuh, masih nggak mau mundur tuh teman gua. Tuh udah gue buat apa itu, ngomong apa malah kegiatan tanya jawab si minyak sama si itu. Aku nggak tahu itu apa. Gua dapat kill di situ ya, KS sih, tapi ya dapat aja gitu. Gua langsung majuin di Selena tuh, udah gua inca kena skillnya, masih ada flame shot kampret ya. Terus gua mau ngapain, itu ada es batu. Gak dapet, gua majuin, gak bisa, ya udah farming aja. Yang penting, ya, gak ada yang penting sih. Yang penting skill, ya udah, mundur. Kalau dikejar, skill duanya bisa nge-slow bro. Tuh percuma pakai WON katanya, epic najis. Apa coba? Tuh. Kayaknya Retrigo Indomaret ya, masih cooldown. Yuk majuin aja, nggak usah takut, ada gua. Lu nggak tahu gua leader. Ya dikit lah, sekali-sekali mah nggak apa-apa. Tuh gua rusuh, gua mainnya rusuh, kap-kapnya gua balik ya, karena ya takut juga gitu. Yuk momen gua ini. Nah, imortalnya pecah. Skill gua itu. Gak dapat. Loh, yang ini masa gak kasih sih? Bangsat. Kalau udah kayak gini ya tinggal end doang. Tuh, tinggal majuin biar sekarat dan dia mundur langsung aja. Itu nya towernya. Duh. Ya intinya biar end aja gitu. Lordnya udah datang. Tuh menang kan, itu caranya main Hanzo yang baik dan benar. Kok gitu?